gimana apa sih, Blue? Kok tiba-tiba kamu ngajakin kita mendarat di sini? Saya kebelet pipis nih, Kak. Dasar kamu ini. Kenapa tadi nggak pipis di rumah aja sih? Ya, tadi kan belum terasa, Kak. Sekarang udah nih. Ya, masa kamu nggak bisa nahan sebentar sampai ke kota? Di sana kan banyak toilet umum. Harus banget kamu pipis di hutan ini. Aduh, udah nggak tahan nih, Kak. Ya udahlah. Udah sana buruan kamu pipis. Saya tunggu di sini aja. Jangan lama-lama ya. Iya, Kak. Ada-ada aja si Blue itu. Bosen banget nih patroli sendirian. Ultraman X diajakin patroli malah asik main game. Dasar Ultraman gamers. Lama-lama dia bisa dipecat dari anggota Avengers tuh. Buah apa itu ya? Kok warnanya aneh kayak gitu sih? Jangan-jangan ini buah ajaib yang diceritain sama teman-teman Ultraman yang lain. Coba saya ambil lah. Lega juga akhirnya. Ya udah, ayo kita lanjut ke kota buat belanja. Nanti keburu tutup lagi tokonya. Kak, lihat nih, saya ketemu buah ajaib di sebelah sana. Saya coba makan dulu ya, Kak. Belum. Jangan dimakan, siapa tahu itu buah beracun. Buah apa ini? Gak enak banget rasanya. Cepat muntahin, Blue. Nanti kamu keracunan. Rasanya ada kekuatan yang mengalir di tubuh saya nih, Kak. Kamu gak apa-apa kan? Blue, sadarlah. Kamu kenapa? Blue, ada apa denganmu? Aduh, saya kena cakarnya nih. Hah? Itu kan Ultraman Rosso sama Ultraman Blue. Ngapain mereka berdua di situ? Coba saya samperin lah. Kalian berdua ngapain di sini? Lo, kok tinggal laku kalian aneh banget sih? Kalian berdua nggak apa-apa kan? Hey, tenang. Kenapa kalian nyerang saya? Ultraman Blue, lepasin saya! Ultraman Z, kamu nggak apa-apa kan? Iya, saya baik-baik aja. Hati-hati, ada yang aneh sama mereka berdua. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat aja dulu. Biar saya yang tenangin mereka. Tebasan Demon Slayer. Makasih udah nolongin saya barusan. Ngomong-ngomong, Ultraman Giga, kok kamu bisa tahu sih saya lagi butuh bantuan di sini? Iya, saya barusan disuruh Mas Iron. Dari pantauan radar di markas, katanya ada pohon setan yang terdeteksi di hutan ini. Pohon itu hasil eksperimen dari markas monster. Setelah dapat koordinat dari Mas Iron, saya langsung kesini deh. Kebetulan melihat kamu lagi dalam bahaya. Makanya saya langsung tolongin. Saya pinjam pedang Demon Slayer milik Ultraman Victory yang lagi cuti pulang kampung. Gitu ya? Untung kamu datang tepat waktu. Sekarang udah beres. Ayo kita bawa mereka berdua ke markas. Oke. Iya. Kak, capek juga nih patroli dari tadi. Sebentar lagi juga udah mau jam makan siang nih. Kita cari makan dulu yuk. Ya elah, manja banget sih kamu. Kita ini baru patroli 1 jam. Masa kamu udah capek aja sih? Ya kan bosan juga kalau gak nemu-nemu monster kayak gini, Kak. Mending kita istirahat sambil makan siang aja dulu. Ini kan masih jam 11. Nanggung dong kalau makan siang jam segini. Ntar jam 4 sore udah lapar lagi kita. Tapi Kak. Ah, berisik banget ya kamu. Ya udahlah, ayo kita turun dulu. Nah gitu dong. Yaudah yuk. Lo. Kamu ngapain? Kok langsung duduk sih? Ya pengen istirahat bentar lah Kak sambil nunggu jam makan siang. Gak bisa gitu dong. Kita ini selaku tim Avengers harus tunjukin dedikasi kita. Gak boleh kelihatan santai-santai kayak gini. Masa istirahat sebentar aja gak boleh? Blue, denger ya. Kita harus manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gak boleh santai-santai istirahat kalau belum waktunya. Sambil nunggu makan siang, mending kita latihan aja dulu di sini. Memangnya kita mau latihan apa lagi sih, Kak? Kita kan udah lama gak latihan form S dan api kita. Ntar kalau pas saat-saat darurat terus kita butuh berubah, gimana? Ibarat pisau yang sangat tajam sekalipun kalau gak pernah diasah, ya lama-lama bakal tumpul juga. Begitu juga dengan kekuatan kita. Iya, udah deh. Cukup ceramahnya. Ya udah, ayo kita latihan. Baguslah kalau kamu ngerti. Cepat keluarin pedang es kamu.
Coba alirkan energi ke tubuh kamu, kayak saya nih. Iya. Tuh, masih bisa kan? Yang kayak gini ini gak perlu dilatih. Jangan sepele kamu. Kalau gak dilatih, lama-lama kekuatan ini bakalan hilang dengan sendirinya. Nah, ketemu juga kau Ultraman-Ultraman pengganggu. Tuh kan, saya bilang juga apa tadi? Kak, udah deh, tenang dulu. Biar saya aja yang beresin monster itu sendirian. Monster lemah kayak gini dikhawatirin. Ayo monster, maju sini, lawan aku. Sombong sekali kak. Dasar licik. Beraninya kau menyerangku mendadak seperti itu. Aku belum siap-siap. Udah jangan banyak omong kau monster jelek. Terima saja ajalmu hari ini. Hei saudaraku, kamu gak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Ayo saudaraku, kita lakukan fusion sekarang juga. Kita tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya pada Ultraman-Ultraman sombong itu. Baiklah, ayo kita lakukan. Kali ini tidak ada ampun untuk kalian berdua. Kalian akan merasakan kekuatan kami yang sebenarnya. Kalian pikir cuma kalian saja yang bisa fusion? Blue, ayo kita juga lakukan fusion. Kita tunjukkan pada mereka kekuatan fusion kita juga. Ide bagus tuh kak. Ayo kita coba fusion. Wah, ternyata kalian juga bisa melakukan fusion. Baiklah, ayo kita buktikan fusion siapa yang lebih kuat. Oke, siapa takut? Rasakan ini. Ternyata cuma segitu kemampuan kalian. Terima ini. Jadi gampang banget ngalahin monster itu. Untung kita sempat latihan tadi. Nah, sekarang baru udah pas jam makan siang nih. Ayo kita pergi cari makan. Oke, kak. Ayo.